kita harus bangkit. Hanya dengan kebangkitan rakyat kita robohkan kekuatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan Kebangkitan Rakyat peringkat Zon Kelantan insya-Allah akan diadakan pada 16 hari bulan, bermula daripada jam 4 petang sampai 12:30 malam. Program ini akan diadakan di perkarangan Stadium Sultan Mohamed IV dan pada malamnya dalam Stadium Sultan Mohamed IV bersempena dengan muktamar PAS yang akan berlangsung pada minggu yang sama. Pada jam 4 petang sehinggalah jam 7 petang kita namakan sebagai program ekspresi pemuda yang akan dikendalikan oleh Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan. Manakala bermula jam 7 malam sehingga 9 malam akan dikendalikan oleh Dewan Ulama PAS Kelantan bermula dengan salat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita akan adakan salat hajat dan munajat dan diakhiri dengan salat isyak secara berjemaah. Kemudian pada malamnya, itulah program kemuncak akan diadakan ceramah perdana yang akan dihadiri oleh kesemua pimpinan-pimpinan tertinggi Pakatan Rakyat pada PAS, DKR dan juga DEP. Peserta-peserta dan juga hadirin-hadirat yang akan datang pada program Himpunan Kebangkitan Rakyat ini diminta memakai pakaian ataupun baju bertemakan empat color, empat warna, iaitu sama ada warna hijau, warna merah, oranye dan juga satu lagi warna kuning, ya, yang akan mewakili perjuangan Nas, Felda, Royalty dan Bersih. Ya, maka saya bagi pihak sebagai pengarah program ini dan bagi pihak pimpinan PAS mengalu-alukan kedatangan semua dan insyaAllah kita minta supaya program kita pada malamnya itu kita ingin penuhkan stadium. Terima kasih.